Sony Ericsson tipe W980 tahun 2008. Kalau Sony Ericsson ini bisa dibilang halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di Kolektor Handphone. Nah, di depan saya ini udah ada HP Sony Ericsson seri Walkman atau seri W ya. Nah, sekarang saya mau coba untuk mereview singkat, mereview bentuk-bentuknya aja ya, dari Sony Ericsson seri W. Mungkin teman-teman pernah punya salah satunya, boleh cerita-cerita di komentar ya. Oke. Yang pertama yaitu Sony Ericsson seri W 910i tahun 2007 ya. Ini penampakannya dari Sony Ericsson W910i. Cakep banget. Bentuknya unik nih. Ini keluaran tahun 2007, harganya sekitar 300 sampai 500 ribu ya, tergantung kondisi barang. Cuman kalau punya saya ini nggak saya jual ya, jadi jangan di PM-PM ya. Terus selanjutnya seri W595 tahun 2008. Ini ada providernya Tri. Kalau ini suaranya cakep nih, ada dua speaker jadi stereo. Bentuknya kayak celurit kali ya, apa ini bentuknya, lucu. Ini harganya ya sekitar 300 sampai 500-an. Bisa dicek di Bukalapak atau toko online lainnya. Tergantung kemulusan. Dan ada minus apa enggaknya. Cakep kan bentuknya. Casingnya udah lumayan buluk. Selanjutnya ada Sony Ericsson tipe W902. Wih, cakep ya. Ini diburu kolektor nih, soalnya langka juga ini handphone. Kameranya udah 5 megapiksel. Ini bentuknya kayak sisik-sisik gitu, kasar-kasar ini ya. Ini sih harganya 500 sampai 1 juta. Tergantung kemulusan dan minus penggaknya. Ini juga nggak saya jual nih, jangan di PM-PM ya, soalnya saya cuma punya satu, nyarinya pun susah. Terus ini Sony Ericsson
Nixon tipe W980 tahun 2008. Kalau Sony Ericsson ini bisa dibilang seri mahal lah dulu. Terus nama sebutannya itu Sony Ericsson Madonna. Ini diburu kolektor juga ini. Harganya sekitar 500 sampai 1 juta. Biasa tergantung kondisinya. Kalau mulus gini ya lumayan lah, bisa 700 ribuan. Nyarinya juga susah sih. Pasti pada disimpan semua para kolektor. Khas banget logo Walkman-nya. Ini Mbak Madonna. Semua nyala normal semua ya, cuman enggak saya nyalain dulu. Kapan-kapan di review lengkap kalau ada waktu. Terus yang terakhir ada Sony Ericsson W995 tahun 2009. Bener enggak? Sengaja saya tulis-tulisin ini soalnya saya suka lupa tahun-tahunnya, tipe-tipenya. Kalau ini kameranya udah 8,1 megapiksel. Udah bening banget kalau dulu. Ini ada centolannya nih. Sebenarnya buat pengunci tutup belakangnya ini. Tutup belakangnya juga dari besi ini. Dari kaleng. Memorinya pakai M2 ya. Ini sayangnya udah pada lecet-lecet dikit. Kalau tipe ini sebutannya Hikaru. Keypadnya ini mantap. Oke, makasih udah nonton. Di lain waktu saya akan coba mereview lagi tipe Sony Ericsson seri W lainnya. Ini sekarang lagi ngumpulin nih, lagi coba cari-cari jadul yang lainnya. Kalau teman-teman pengen request HP apa aja yang mau di review, komen di bawah ya. Oke, makasih. Salam kolektor handphone.